Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Tuh! Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Tuan Perdana Menteri, bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya PETA. PETA itu bentukan Jepang. Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan. Saya khawatir negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Merdeka 100%! Merdeka 100%! Pemikiran Tuhan tentang kemerdekaan yang 100% memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Saya sangat setuju, Tuhan. Betul itu. Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Lembeknya Perdana Menteri Sahir itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi diplomasi yang dilakukan itu malah membuat kemunduran. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Tatkala negara Indonesia merdeka didirikan rata-rata orang, yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi, apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati, tidak menjadi alat politik. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa. Ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu! Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Lebih baik bapak-bapak menghadap atasan dulu. Lapor Pakde. Ada apa, Gus? Sultan Syahrir dan pejabat-pejabat tinggi lainnya diculik tadi malam di Solo. Saudara saksi, sangat tidak mungkin regu penculik Perdana Menteri Syahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari peristiwa rencana besar kudeta 3 Juli 1946, di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa pemberhentian Kabinet Syahrir. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih
menjadi panglima besar. Kesetiaan saya sebagai panglima besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguh pun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Perihal maklumat pembubaran Kabinet Syahrir. Itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai panglima besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Halo, halo bro, ini si Jono. Pak Yusuf Ronodipuro baru saja datang. Dia ambil surat dari Reswijk. Isi surat itu adalah pembatalan perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar mereka akan segera menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja tentang isi surat ini. Bro, semoga rakyat Jogja. Halo? 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 Bung, bagaimana Bung? Bisa? Bung, bagaimana? Bisa? Tampaknya saluran komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Yusuf, do you know what time it is? Mr. Cochran. This can't be right. It's outrageous. We only have 2 hours left to tell Jogja about this. Let's just hope the U.S. Air Force can fly to Jogja tonight. Good evening. Can I help you, sir? We need to leave for Jogja right now. Yes, sir. Let me get clearance first. Control tower, can I get clearance for tonight? Negative. The airport is closed. No clearance for tonight. I repeat, no clearance for tonight. Copy this? Copy. Where is Alink Sherman? Mr. Sherman, you are holding Hatta's letter back on purpose. You don't have proof, Mr. Cochran. The Republic cannot respond to a cancellation of the ceasefire on such short notice. Wake up, Mr. Cochran. This is the East Indies. It will always belong to the Dutch. You wake up, Sherman. The whole world is changing. We've won this war. The Dutch don't need Hiroshima to win this war. Oleh tomat lumayan. Beras gue paling isai lah, ha? Untuk enggak. Ya. Latihan ya, mana tuh?
marah sama Bapak. Bapak cuma pergi sebentar kok. Ayo, Dok. Hanum. Eh, Mbak. Pripun? Tolongnya kok peri masmu. Oh. Eh, Mbak. Tak torian, Mbak. Bu, selama saya pergi berperang, Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Ngatos-atos, Mas. Mugi tansah dipun paringi selamat. Wes, Bu. Niat selamat, balik selamat. Situasi darurat seperti sekarang, jangan bilang sama dia. Dia lagi sakit, ya? Baik, Pak. Jenderal. Silakan, Jenderal. Dimas. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan mengasuh. Dewodo, iya, Pak. Antarkan Dimas pulang. Harap dijaga dengan baik. Jangan suruh dia keluar. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya? Baik. Tapi saya akan tetap menunggu di sini. Menunggu hasil sidang kabinet. Baiklah. Perintah kilat. Satu, kita telah diserang. Dua, pada tangga. Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maduro. Pak! Itu masih siaran. Tiga, pemerintah Belanda telah menjalankan persetujuan gencatan senjata. Empat, semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan Belanda. Tertanda Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Letnan Jenderal Sudirman. Huh?
Rasakno. Oh. Hey, Farab Khan. Apa? Mas Dirman. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara di Sumatera dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Bisa kretek, Jenderal. Pripun kabare? Nggih, sae. Monggo, Jenderal, monggo. Lapor, Jenderal. Baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Ini saya membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli. Biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak.
Semua telepon sudah pulih. Halo, yes. Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Prof? Sudah. Berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat Radio India. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan Kerajaan Belanda. Tangkap! Siap! Hoe is het met Soerman? Is hij al gevangen genomen? Was hij niet in Gedungagung? Van Beek, waar gaat het over? Hou hem aan, zo spoedig mogelijk. De hoofdstad is al bezet. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. De kleine vrijheidsstrijders hebben we in de hand. Het is voorbij met de Republiek. Binnenkort zullen we heersen over Java en Sumatra. En hoe zit het met de kraton? De Javaanse koning, dat is een kleine uitdaging. Maar Suderman is reeds gevlucht. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Pak, ya. Bu, terima kasih atas sambutannya. Ya. Saya permisi ke dalam. Noli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Jenderal, dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja, tapi untuk tandu orang sakit. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Siapa? Aku, Mas. Mata-mata! Mata-mata!
Mas, Mas. Mas. Nyata kamu. Iya, Mas. Aku mau wis nang Bantul. Jebul pasukan wis ketok kene to, Mas. Terus apa maksudmu? Menyelinap seperti ini? Eh? Ya aku mau dibangun ke kanca-kanca, Mas. Jadi ya aku alon-alon wae. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kulo kersani. Dulu-dulu kok, wonten mriki. Kulo pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun nanti dewek perang? Dereng, Jenderal, dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani. Siap. Kamu mau capek. Mau kedinginan. Sakit. Bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Rene, Rene. Ki, aku nggawa telo. Nggawa telo. Telo. Yo. Ratu. Siap. Apa jenengmu? Siap, Jo. Ratu Bejo. Sudah berkeluarga? Siap, sudah. Berapa anakmu? Siap, dua. Kamu rindu tidak sama keluargamu? Siap. Siap apa? Siap, rindu. Bagus. Saya juga. Semua. Kamu itu mikirin apa? Ndak, Danan. Bisu. Pasukan! Masuk semua! Bahaya! Sembunyi! Sembunyi! Sabar! Keadaan sudah aman. Jenderal, Jenderal, Jenderal aman, Oli. Pasukan. Siap, Jenderal. Noli. Ini ada bekal dari ibu. Untuk perjuangan kita. Siap.
Melihat pergerakan pasukan infanteri Panbeck, saya pikir Kediri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Pak E. Mula, Pak. Monggo. Apa boleh kami menginap di sini? Kalau semangga akan ada ini pembuatan yang beriki. Monggo. Matur suwun, Pak E. Kalau begitu, Jenderal, izinkan saya dan pasukan pergi ke Praci Mantoro untuk mencari bantuan dan menuju Kediri. Baik, Cok. Hati-hati. Siap, Pak De. Generaal Spoor wil dat wij zo spoedig mogelijk Sudirman opsporen. Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Sudirman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheime dienst bevindt Sudirman zich in de omgeving van Wonosari. Hij zal niet ver zijn van Wonosari, kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, daar zul je me hebben. Selamat siang. Benar toh beritanya? Benar, Pak. Yes. Gimana, gue? Makasih, Pak. Saiki Kapten Oli kasah dadi jarane iki aku nolong diku Pak De. Nah, aku kan pinter nyolong. Memang kamu nyolong di mana? Ngene tondo-ndo pokok kae sing ning mburi gunung lho. Duh, mojer. Oh, wajar pasti cerita mami gak. Baik, lapor. Ada apa, Bis? Kapani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, Jenderal. Karsani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Turunkan senjata kalian! Kalian sudah kami kepung! Siapa kalian? Kami tentara Kiplik. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. Izinkan kami lewat. Jangan bohong!
Wilayah ini telah kami kuasai. Batalion 102. Periksa. Jenderal! Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Tidak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Ananda. Siap, Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Pakde, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Siapa mereka itu, Bu? Aku nih tentara. Tapi malah ngerampok. Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak. Bu, ini saya bayarkan apa yang mereka makan. Yuk, terima. Matur nuwun. Terlalu sangat, Pak. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yuk. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Pak. Tunggu, Pak. Sudah mau tutup, Pak. Nggak usah takut. Saya mau beli sabun, baju atau kosoblong ada? Ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini. Saya ambilkan di belakang. Saya takut tentara-tentara itu datang lagi. Iya, tentara kok nggak bapak-bapak, ya? Ini barangnya, semua Rp25. Rp25? Iya. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu tentara-tentara komunis. Dan saya dengar punya presiden sendiri. Tapi saya nggak tahu. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Maaf. Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara Republik.
tentara Republik. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya, selamat jalan. Kamsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Siap, Kapten. Maaf, Pak. Nanti tak minum, Mas. Apa ini? Iki, Mas. Kembali kemerdekaan itu tanpa kompromi. Tanpa diplomasi yang bertele-tele. Supaya bangsa kita ini tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Inilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah. Untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin Republik ini. Lapor Jenderal. Terima kasih. Bagaimana, Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan musuh, sebenarnya penggalangan kekuatan Kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih simpati rakyat. Bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik. Laksanakan. Siap laksanakan. Pasukan, siap! Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Semua dipersiapkan. Momenteel spoort kolonel Sieraad Soedermann. Jouw peloton valt Kediri aan vanuit de lucht. Akkoord gedaan. Lapor, Kapten. Kediri sudah dilululantakan oleh pesawat-pesawat Belanda. Kamu beritahu Jenderal. Siap. Lapor Jenderal. Kediri sudah dilululantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya enggak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya isapan jempol saja. Buktinya Belanda serang Kediri. Kimin. Iku sapa sing lungguh ning kono? Hanya orang sakit. Pasukan bergerak kembali.
Siapa mereka, Kapten? Tentara liar. Kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. Tapi bisa juga mata-mata. Vincent. Verjaag ze toch aan buiten Kediri. Gebruik alle luchtaanval. Ze vallen ons willekeurig aan en vluchten dan het bos in. Ze zijn overal. Vernietig alle bossen en dorpen die door hun worden gebruikt. Vernietig de radiokanalen en vernietig alle verbindingskabels. We zijn te beperkt in onze logistiek om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Zon. Tommy, idioten. Kolonel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Lah terus piye? Yo tak senyumi wae. Mardeka. Di sini Panglima Besar Sudirman. Memberitahukan kepada komando-komando bawahan Panglima Tentara dan Teritori Jawa. PTTD Panglima Divisi dan bahkan keseluruh dunia. Semoga kalian menangkap siaran ini. Liar! Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Turun! Jenderal, 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 ayo jenderal, mari. Semua dibunyi! Semua dibunyi!
Die onze munitie opgeblazen hebben. Vergeet niet, indien jullie falen, hebben jullie een kopje kleiner gemaakt. Zoek overal! Volgens informatie vergaard moet hij hier zijn. Chari Mareka Senpai de Fat. Ja, voilà. Ze zijn er niet. Jongens, we gaan terug naar de kazerne. Ze zijn er niet. Nu! Ja, kom maar. Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat. Perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh. Tetapi, kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas, tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami.
begini pasukan. Salam. Nyuwun pangapunten, Pak. Nggih. Kita sedaya asal tilem tem mriki. Asal. Iku pasukan kula, Pak. Nggih. Monggo-monggo. Monggo, sekang rawuhipun. Setunggal meneh, Pak. Nggih. Niku enten pasukan kula sing ketemu. Yang ngeten, Mas. Setunggal niki. Ya, mari-mari, mari. Nggih, Pak. Okay. Ada tombonipun, Pak. Ada. Ya, suwun, Pak. Njenjen monggo. Duduk di sana, Mas. Selamat. Aduh, saya dipegang-pegang, emangnya ubi? Lah persis kok sama ubi. Belanda! Belanda sedang menuju ke sini! Dari arah mana, Mas? Suka kono! Keluar! Amankan diri, Mas! Kenapa, Mas? Sembunyikan aja. Siap, Pak. Amankan diri, Mas! Cepat! Kalian berdua, jaga belakang. Sudirman verborgen. Wah! Di mana kalian sembunyikan Sudirman? Als hij niet tevoorschijn komt, vermoorden we jullie allemaal. Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua. Oh.
saya, Tuan. Saya. Di mana Sudirman? Tidak tahu, Tuan. Mana? Saya sama sekali tidak tahu, Tuan. Beras kita mana? Jok. Sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. Mustafa! Kusno! Siap! Kalian siap mengambil beras kita yang tertinggal? Siap! Siap! Berapa karung berasnya, Kapten? Hanya 1 kilo saja. Tapi penting buat Pak D. Mohon izin, Jenderal. Jenderal harus ganti pakaian. Koper Pak D mana? Jangan-jangan tertinggal juga. Coba kamu tanya ke Suparjo. Siap. Jok, koper Jenderal nggak ada. Pasti ini tertinggal di rumah dukun itu. Masih ada sisa obat-obatan dan pakaian. Kar. Siap. Kamu temani saya. Kita mengambil koper Pak D yang tertinggal. Siap, Kapten. Gus. Gus. Apa, Mos? Kira-kira sampai kapan ya perang ini berakhir? Ya, nggak tahu, Mos. Kenapa? Kamu ingin pulang? Saya kangen, Kus. Kangen anak istri. Belum sempat pamitan, udah berangkat perang. Ya udah, kamu minta izin aja sama Jenderal. Bilang mau pulang. Oh. Kamu aja duluan, Kus. Nanti saya ikutan. Gimana? Ya enggak mungkin lah. Kita mau izin pulang. Sementara Jenderal sakit keras, masih terus berperang. Udah malu. Gimana, Kus? Ya udah, kita ikut perang sampai perang ini benar-benar berakhir. Pak D pernah bilang, lebih baik dipomatom daripada tidak merdeka 100%. Ya, ya. Saya itu pernah dengar tuh, Kus. Ya, wes. Iya, Pak D ngomong kayak gitu. Kita ikut perang sampai perang ini berakhir. Ayo, Mama! Tinggal away. Gak bisa. Ini pemberian Jenderal. Balik. Bos. Ini dia. Ya Allah.
Belanda. Ya Allah, Mus. Bisma. Mus. Kamu tidak apa-apa, Mus. Mus. Ayo kita lari sebelum Belanda yang lain datang. Yuk. Ayo, Mis. Cepetan, Mis. Hier. En dat is daar op die berg. Oh, cepat juga kalian. Berasnya mana, Mus? Kalau berasnya tidak ada, tentara juga bisa marah nanti. Eh, Mus, sampean kenapa berlumuran darah? Belanda, Sultan. Belanda. Belanda mengandung kami di jalanan. Ini darah Belanda. Ini darah Belanda yang ditembak mati. Apa? Belanda? Iya. Siapa suruh lewat jalan setapak? Sudah tahu Belanda ada di mana-mana. Harusnya kalian masuk hutan, menyelinap. Ngerti kalian? Siap! Lapor. Belanda sudah dekat, Kapten. Komandan! Smel! Ya, Komandan. Sudirman, kapan akan mau celakan? Ya, Komandan. Mungkin yang gonceng sebelah kandangku kok. Kar, kok sepi banget yo? Iya, padahal mau awan rame lho. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin, dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai.
Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang, silakan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal. Bismo. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! 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 Makanan bapak ada tuh. Kosong katen. Mosok sepotong singkong atau apapun gak ada tuh, Mus. Jagung kering. Jagung kering, Kunto mana? Lah, kurang ngerti kok. Kar. Coba kamu cari. Ya, aku tak sekalian nguyo. Betul, hati-hati hilang. Ada Belanda.
Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang. Landa. La ilaha illallah. 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 Kwei, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara Kibli. Mereka ini sedang menyamar. Ah, Kwei, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Kwei, yang ini tidak sepecus. Cari Sudirman di mana? Percaya, Tuan. Ini Sudirman. Adik. Telepon kabar ya, Pak. Panggil telepon Bapak Wilujeng. Alhamdulillah. Ngeten, Pak. Kami ini ingin menyumbang untuk perjuangan. Sekedarnya Bapak bisa istirahat di gubuk kami ini. Monggo, Pak. Monggo. Matur suwun, Pak. Bapak dan yang lain sudah cukup menderita karena paceklik. Kami tidak mau nambah penderitaan itu, Pak. Matur suwun. Ayo semua bergerak. Adil rasanya. Saya makan enak, minum enak di sini. Terbayang Sudirman di hutan sana. Saya telah ingkar janji. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsanya. Ya mungkin memang sudah sepantasnya Dirman di sana berjuang demi rakyat bersama dengan anak buahnya. Dan kita berjuang dari sini, di meja perundingan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Dalam pidato saya di depan Dirman, saya bilang kalau setelah agresi militer 1,
akan ada penyerangan lagi dari Belanda. Saya sendiri yang akan memimpin gerilya. 6 bulan yang lalu, di hadapan Sri Sultan, saya bicara hal yang sama. Bukan cuma Hatta, saya pun mengingkari janji saya. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah lindungi kita semua. Iya, Pak. Monggo, sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Bapak-bapak. Sugeng rawuh, Pak Dirman. Sugeng rawuh, Bapak-bapak. Semoga gubuk kami yang reot ini bisa jadi tempat yang lebih aman. Monggo, silakan. Kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini, Pak. Iya. Monggo. Matur suwun. Sami-sami, Pak Dirman. Monggo, santai, Bapak-bapak, monggo. Pinara. Pinara. Bapak-bapak boleh di mana saja, silakan. Monggo. 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 Ini silakan didahar. Seadanya makanan kampung, Pak Dirman. Monggo, silakan. Kecakan. Atur suwun, Pak. Jo. Nggih, Pak Di. Iki, Pak Di. Noli. Kita harus merahasiakan keberadaan kita. Karena tempat ini akan jadi markas gerilya kita, Noli. Siap, Jenderal. Sobo ini memang bagaikan lipatan bumi. Banyak sekali lembah dan juga jurang. Saya yakin, Belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini. Loli, kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. Kolonel Borono, Tan Makar, dan pengikutnya berhasil ditangkap. Tahu Ceng kita di sini, Ceng. Alhamdulillah baik, Mas Gus. Jadi saya dengar dari warga-warga ada rombongan tentara yang menetap di Sobo. Dan saya kemari dan ternyata kalian semua ada di sini. Alhamdulillah, Ceng. Oh, tak cerok nih di ya. Tidak mungkin Aceng di Londol. Apa? Di Gondol. 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 Tidak. Kapten, ini anggota yang saya ceritakan kemarin. Ia dikirim ke sini untuk membantu Kapten. Ia anak Lurah Pakis, pemilik rumah ini. Sapa jenengmu? Roto, Pak. Roto Suwarno. Salahmu apa? Saya kabur dari pertempuran, Pak. Dan pulang ke sini. Umurmu piro, Roto? 17 tahun, Pak. Lebih sedikit.
Berarti kamu tahu jalan di sekitar Nawangan. Tahu dan hafal, Pak. Ya sudah. Kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta. Siap, Pak. Mus. Ya, Kap. Singkongnya udah matang belum? Sebentar lagi, Kapten. Roto. Nggih, Pak D. Dalam, Pak D. Tolong panggilkan Hanum. Siap, Pak D. Noli. Nggih. Mus. Pak Jendra. Aceng. Noli. Iya. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Sesuai saran Sultan, kita akan menyerang kota pada siang hari. Tepatnya di depan hidung para delegasi KTN itu. Siap laksanakan, Jenderal. Hanum. Pripun mas, sampean nih balik kulo. Hanum. Gih mas. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Pripun mas, nengotan mas. Kulo tak pamit rumiyin. Matur suwun, Mus. Sama-sama, Pak. Awan-awan, Kar. Ambekan sih. Wis kenapa, wae, Dok? Eling, 70 tahun maneh, negeri iki bakalan aman. Dame, pangane berlimpah, kesehatan terjamin. Amin. Pakan aman, dok, dok. Pabri mukar, kan. Ngomong. Makan, kan. Kar. Jagain. Ini kok saya tambah bagus, dok, kan. Kenapa, dok? Pabri ini anyar. Iya, anyar, dok. Aneh rupanya tetap baik, ireng. Rayo, sekarang yo tak pengen. Si. Mus. Anum! Anum! Rasanya makin gagah, yo. Gagah! Anum! Yo! Sekarang! Sik! Buat tentara. Iya. Aku ngerasanya lemes, ya, Kang. Tadi malam ini iso tunggu. Roto! Siap, Kapten.
kamu cukup menemani kita sampai di sini. Yo, saya sudah tahu jalan menuju Jogja. Sekarang, saya perintahkan kamu menuju ke markas Letkol Suwadi untuk meminta bantuan. Siap, Lom? Siap, Kapten. Perjalanan 2 hari 2 malam. Berani? Berani enggak? Siap, berani, Kapten. Kalau kamu enggak berani, saya akan perintahkan Karsani untuk menemani kamu. Tidak usah, Kapten. Saya berani. Ya sudah, nanti kita berjumpa lagi di Sobo. Sekarang kamu bisa lewat sana. Siap, Kapten. Hati-hati, yo. Siap. Yang lain, kita harus tetap bergerak. Pasukan, ikuti saya. Siap. Hati-hati, Mas. Woi, tenang, Mas. Woi, hati-hati. Mau ketemu Neng Sobo, yo. Iya, kan. Nung! Iya, Kar. Kar. Gimana, Dok? Masih kuat? Masih. Cepat sampai Jogja. Tapi harus tutup pintu ya. Iya, iya. Ya. Cepat sampai rumah. Lama pun. Ayo. Loh. Anu mana? Sepertinya tadi di belakang, Kapten. Kar. Anu mana? Lah, gak ngerti. Warnanya buri kok, Kapten. Iya, Dok. Ya sudah, coba kamu susul Anum. Siap. Bukan itu jangkang. Ya enggak tahu. Nendil, pada mau sak tangek ke, ini kok malah kecantol nendil meneh. Tuh. Kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Kapitein! Sani.
Merdeka! Hendrik, Willem, goed werk. Nou, Sudirman. Hebat, Kar. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi. Harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karzani. Hormat, gerak. Tegak. Gerak. Malaka telah tertangkap Jenderal. Begitulah laporan yang bisa saya sampaikan, Pak.
saya kembali ke markas. Jika ada berita lagi, segera sampaikan ke saya. Hati-hati. Shame on you! The U.S. Marshall Plan is a grant to help Holland's post-war recovery. It is not to fund this aggression. Using it to strengthen Dutch's grip on the Republic is a disgrace. The Republic is no longer of your concern. The whole world will condemn you. Mark my word. What they do with the grant is not my concern either. It's not even my job. Vanaf het begin was ik tegen het kabinet. Drees volgde constant de resoluties van het ministerie van Veiligheidszaken. Dat geeft de Republiek weer een mogelijkheid. Komt door die Amerikaan Cochran. Die vertelt de UN-veiligheidsraad dat Nederland het geld van de Marshallplan gebruikt om de oorlog tegen de Republiek te financieren. Jij had Suriman moeten oppakken. Jij had deze oorlog moeten beëindigen. Dankzij jou zitten we in deze moeilijke situatie. Vergeet niet, jij hebt beloofd om deze Republiek binnen 3 maanden terug te pakken. Als jij wat meer druk had uitgeoefend tegen de minister-president Drees en zijn kabinet en onze koningin, dan had je ze kunnen overtuigen dat we onze pelotons niet zouden terugtrekken en dat we deze oorlog niet zouden beëindigen. De Republiek is overwonnen. Tegen wie strijden we nog? De overheid zit in het gevang. De gevechtstroepen zijn vernietigd. Slechts zijn er nog enkele veiligheidsstrijders die wij gaan elimineren. Het kabinet heeft geen bedoel. Zij weten niet hoe het er hier aan toe gaat in deze strijd. Wat is het nut van deze strijd in mensenlevens? Dat betekent dat ik word opgeofferd door het koningshuis. Hoe is het nu mogelijk om de pelotons terug te trekken? Dat kan niet! Jij had deze oorlog moeten beëindigen! Je kan nog niet eens een ziek persoon oppakken! Als je maar 1 dag op het slagveld doorgebracht! Hoe kun je nou weten hoe gevaarlijk en gewelddadig het er is? Spoor, mijn vriend, vergeet me. Ik weet ook niet meer wat ik moet doen. De aanbevelingen van Roemrooien zijn niet aan onze zijde. Ik heb al een brief gestuurd aan koningin Juliana. Ik zal mij terugtrekken als hoogste commissaris. Vervolg onze strijd als een ware ridder. Perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Room dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Royen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Room Royen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi perdamaian apa? Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding. Sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Tidak aman. Dan sudah jelas. Mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf, Pak.
Kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda, atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Rumroyen, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak De, kita harus terus perang. Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai 3 perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk 3 kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerilya, tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, Tentara Nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya. Saya tidak menggubris mereka, kecuali surat Sinuwun yang sangat saya cermati.
sudah dapat foto saya sama Dimas. Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Sudirman dalam sakit tetap berjuang.